Inilah kebersamaan antara polisi dengan warga di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Mereka gotong royong membangun rumah salah satu warga yang ludes terbakar pada 22 Maret lalu. Tak hanya mendirikan rumah kayu, perabotan, mulai tempat tidur dan perlengkapan lain pun diberikan. Sang nenek yang hanya hidup dengan seorang cucunya ini pun tak kuasa menahan senang. Lewat aksi kemanusiaan ini diharapkan bisa semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat. Kita juga sekarang lagi melakukan bedah rumah di sini, yang kita laksanakan dari jam 12 siang tadi, dan sekarang sudah sekitar jam 9 malam, kita usahakan malam ini juga kita akan selesaikan bedah rumah ini. Karena banyaknya masyarakat miskin di NTT, rencananya bedah rumah ini jadi program prioritas Polres Rotendao. Yuvenitano melaporkan untuk NET.